Lebih-lebih lagi orang perempuan. Apa ujian yang paling besar bagi wanita? Ustazah Zai selalu cakap di mana-mana, ujian yang besar bagi seorang perempuan adalah pujian. Tolong akui sahabat, kita kalau dipuji, ya Allah, kembang tak kempis-kempis. Tak reti nak kempis, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba bagi tahu dengan suami kan, ada beberapa orang yang suaminya ada kat sini. Bang, saya bukan minta apa-apa pun. Cubalah cakap terima kasih sikit bila saya masak tu. Ini tak kilang gula tutup ke? Besok kilang garam tumpah ke? Tu je lah ustazah, tak ada benda lain. Kalau dia terima kasih padahal tak sedap, tapi sedapnya ibu masak hari ni kan, macam tu. Kita pun jadi macam ikhlas ke tak ikhlas ni. Sebab bila dipuji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berhati-hati dengan hati. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari sahabat-sahabat muslimin muslimat, kita mulakan dengan Ummul Kitab di hari Jumaat yang penuh berkat. Kita niat hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga subhanallah kita hadiahkan kepada seluruh insan yang kita sayang telah kembali ke rahmatullah, khususnya kedua orang tua kita. Jika ada siapa saja yang dulunya pernah beramadan, bersyawal dengan kita, tahun ini tidak lagi bersama-sama dengan kita, insyaallah pertemuan yang paling kita harapkan adalah di dalam syurganya Allah, tanpa ada pisah-pisahnya lagi. Teruskan kebaikan mereka yang telah tiada di atas muka bumi Allah, dan kita ini ditugaskan oleh Allah dalam pada kita masih hidup untuk sentiasa mendoakan mereka. Okey, dengan keberkatan doa Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, kita hadiahkan mereka semua dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jemputan Allah Subhanahu wa taala datang ke Masjid Al-Falah, dewan yang selalu buat saya rindu, berbunga-bunga hati bila Kak Wah tanya, tapi macam geram bila tak boleh nak menghadirkan diri. So bila boleh menghadirkan diri ni, sahabat-sahabat, sebenarnya saya takut-takut juga pandang kamera ni. Sebab ramai orang dah tahu saya akan bercuti lepas balik daripada umrah sebulan tu. Paling kurang pun minggu kedua Jun baru saya boleh hadir ke kuliah. Antaranya Masjid Al-Mu'minun Subang dekat jiran kita ni kan. Online je. Semalam online. Tak hadir lagi. Okay, sahabat-sahabat, mana Aci Ustazah ni, diskriminasi ni, datang pula dekat Al-Falah. Sebab sejujurnya saya lepas ni ada kerja, ada meeting pentinglah untuk kerja-kerja saya, kerja dakwah juga lepas ni dengan Kak Wah. Jadi alang-alang keluar daripada rumah sahabat-sahabat untuk bermeeting tersebut, makanya berkebetulan pagi ni ada guru yang tak hadir. Ustazah pun kata okey lah, boleh isi. Jadi clear sikit lah Kak Wah daripada masjid-masjid lain, kata tak nak hadir, online saja. Okey, jadi alhamdulillah, inilah rezeki sahabat-sahabat muslimin muslimat. Sebenarnya kan orang macam Ustazah Zai ni cakap je, tapi rindunya tu kalau nak duduk dekat depan ni, masya Allah, bukan nak tunjuk terror, tapi itulah kerja dia. Kan, walaupun suara sengau-sengau ke, batuk-batuk ke, yang pasti kita confirm bukan batuk yang menjangkit COVID ke. Jangan risau, tak ada. Okay, jadi insyaAllah sahabat-sahabat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita dapat melangsungkan majlis ilmu ini.
Kitab Latahzan saya cadangkan bila kuliah one off seperti ini hanyalah untuk pencantum kasih sayang ukhuwah fillah kita. Okay, tak layak ustazah buka kitab baru untuk mengajar, tak ada niat pun begitu sebabnya ada ramai asatizah kita yang hebat-hebat datang ke Al-Falah bahkan setiap hari. Okay, menadah pelbagai ilmu, pelbagai kitab. Jadi bila ustazah one off begini, Kak Wah boleh tak kita share dengan semua orang yang dah memang sentiasa setiap hari menadah kitab Latahzan ni? Jadi ustazah boleh jimatkan suara. Jimatkan suara macam mana? Tak adalah satu jam dekat grup sana, satu jam grup sini. Padahal kita sama umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat-sahabat muslimin-muslimat dirahmati Allah, kitab Latahzan diambil daripada surah Taubah yang bila mana peristiwa di Jabal Thur, Nabi SAW dalam perjalanan peristiwa hijrah menuju daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu peristiwa sirah itu baru je ustazah habis bercerita di kaki Jabal Thur ketika kita ziarah kota Mekah. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, paling menggetarkan tubuh kita dalam peristiwa hijrah itu apabila Nabi dan sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq dikejar oleh musuh. Dikejar oleh musuh bersembunyi di Jabal Thur, lalu sampai ke tahap kaki musuh berada di depan gua dah. Kaki musuh berada di hadapan gua. Katanya Abu Bakar kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibarat bahasa kita ni matilah kita ni. Kaki musuh dok ada depan gua dah ni sahabat-sahabat. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ketakutannya Abu Bakar, disebutkan apa? Wahyu Allah turun, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan resah, jangan gentar, sesungguhnya Allah bersamaku. Allah bersama kita. Kalimah innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama-sama dengan kita ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakannya pada pendengaran Abu Bakar, ia biasa-biasa saja. Tapi disebabkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyebutkannya dan ia adalah kalamullah, maka hilang segala resah, hilang segala gentar, hilang segala takut. So kita nak pinjam rasa ini daripada Abu Bakar As-Siddiq. Kita tak mungkin dengar kalimah ini daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang beramal akan Al-Quran, yang mengambil intipati daripada Al-Quran dan sangat yakin takkan ada ayat Quran itu tanpa kalamullah. Maknanya Allah yang bercakap. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan tukang cakap, idea Rasulullah, tidak. Sebab di sana ada orang menempelak, mungkin saja Al-Quran ni adalah karangan Muhammad je. Kan Muhammad boleh saja mengikut hawa nafsunya, tak? Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperantara malaikat Jibril, tidak saja-saja daripada lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar orang kata sahar Muhammad, Muhammad ni tukang sihir. Pasal apa? Pasal dia ulang kata-kata Allah Subhanahu wa taala, orang boleh terpesona. Kan macam mana boleh Muhammad bila bercakap orang boleh tunduk, boleh cair hatinya? Inilah mereka panggil Muhammad ni sebagai sahar, si tukang sihir. Tapi sebenarnya kenapa orang terpesona? Sebab itu bukan kata-kata manusia biasa, tapi itu adalah kata-kata Allah. Maka timbullah pelbagai cerita tentang tunduk patuhnya hati seorang manusia yang dulunya sangat something sungguh-sungguh, tapi bila mendengar ayat-ayat Quran boleh jatuh air matanya. Itu kisah dulu sahabat-sahabat muslimin muslimat. Kalau hari ni kita dengar kisah-kisah orang yang baru nak berkenalan dengan agama Allah Islam. Kan ustazah sendiri masya-Allah bila bergaul dengan orang-orang mualaf sebagainya, kita tanya kisah. Saya ni ustazah tak tahulah bila dengar azan daripada masjid tu, saya nyorok-nyorok daripada mak bapak saya. Automatically rasa air mata nak jatuh. Subhanallah. Ada seorang yang saya jumpa tu dia accident kena langgar naik motor dekat universiti. Kena langgar lori, bawah lori sungguh-sungguh. Tiba-tiba duduk bawah lori tu boleh bernafas elok. Dia ingatkan dia dah mati dah. Tapi dia tak dengar bunyi lain, hanya dengar bunyi azan. So dia nak cari suara apa tu, bunyi apa tu, kenapa sedap sangat dengar dia duduk bawah lori ni. Lalu akhirnya itu menjadi penyebab cahaya untuk dia berkenalan dengan agama suci Islam. Masya Allah banyak. Sampai ada orang sahabat-sahabat dirahmati Allah, Quran ni hanya dijadikan perhiasan di rumah. Tetapi terkadang bila Allah nak jentik hati dia, subhanallah, dengar orang baca Al-Quran, ini ayat apa ni? Ni lagu apa ni? Kenapa boleh luluh hatinya sedangkan kita orang Melayu tak faham pun apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran?
Tapi Masya Allah, bukankah kita juga punya naluri? Tah lagu apa-apa, lagu Korea, lagu Hindustan pun kadang-kadang tak faham. Nangis juga kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Kita rasa tersihir dengan perkara tersebut. Jadi Allah yang maha segala-galanya boleh membeli, menundukkan jiwa kita hanya dengan kalamullah. Subhanallah. Jadi jangan pernah berpatah balik daripada Al-Quran. Jangan pernah tidak merujuk kepada Al-Quran. Kerana Al-Quran hudal lil muttaqin. Itulah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau saya tak rasa macam yang Abu Bakar rasa tu Ustazah, jom kita koreksi, muhasabah apa ada pada hati kita. Lembutkah? Keraskah? Putihkah? Hitamkah? Kan kita nak hidup segolongan dengan Abu Bakar As-Siddiq, bergementar hatinya. Kerana apa? Kalaulah bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bagi dia itu biasa-biasa saja. Macam orang duk cakap kat kita lah, sabar kak, suami meninggal, dah ajal dia macam tu, sabar, sabar, sabar. 200 orang sebut. Tiba-tiba datang seorang syekh, ustazah mana nasihat dia sabar kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa dia rasa macam lain perkataan sabar tu dengan 200 orang sebutkan sabar? Sebab hatinya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak orang tunduk patuh kepada apa yang kita sampaikan, tolong jujur dengan diri sendiri, jangan lari daripada pesanan-pesanan Allah. Sebab semua yang kita guna ni adalah kita pinjam sahaja. Kalau Allah nak tarik bila-bila masa sahaja. Jadi kitab Latahzan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya mulakan sepanjang kita dipandemikkan oleh Allah sebenarnya. Ha, kan kita melalui fasa COVID, just stay at home. Jadi Ustazah kata kitab tebal ni kalau saya baca seorang-seorang pun tak mampu. Ini kan lagi anak-anak murid saya yang beli saja tapi tak baca. Beli saja tapi tak baca kan. Jadi perkara-perkara macam ni memang buat kita bikin terasa lah. Ustazah banyak ustaz-ustaz bawa buku. Beli-beli pun tu tak baca. Beli-beli tu tak baca. Jadi kita tolong bacakan. Bila kita tolong bacakan, tak sangka hari ini dah masuk tahun kedua, sahabat-sahabat dah sampai kepada bab 243. Sebab tu Kak Salwa kata, Ustazah kami ada kitab ni. Awak tak habak-habak dah. Tapi semalam duk sibuk hantar guru kita Bonda Datin Aminah kan. Masya Allah. Jadi tak ada masalah pun sahabat-sahabat. Sebab nasihat-nasihat dalam ni dia berulang. Benda yang asatizah kita dah sebut. Jadi hari ni tajuk yang kita nak bawa adalah sikap pertengahan membawa keselamatan daripada kebinasaan. Dan insya Allah saya akan cuba bawa mukaddimah kepada bab 244. Jadi rezeki orang al-falah lah insya Allah. Sahabat, ini saya nak bawa daripada hasil rasa hati saya, betapa apa sahaja yang dicintai Allah kita rasa berat. Tebal kitab ni, beratnya nak habiskan pembacaan. Tapi hasil istiqamah. Istiqamah dia dapat daripada niat untuk kita bermujahadah. Apa niat? Apa saja yang kita laksanakan, niatkan untuk Allah. Kerana Allah. Lillah. Sekarang dah pukul 10.30 ya. Sekarang di Radio Aikim, 10.15 pagi tadi, sahabat-sahabat, suara saya dengan tajuknya, bila sudah benar-benar lillah, hilang segala lelah. Bila Kak Wah kata, Ustazah boleh tak hari Jumaat? Alamak, ada Ikim FM. Lepas tu pergi contact DJ Yati. Kan? Live pula ni. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Boleh je Ustazah, asalkan mana-mana je yang Ustazah senang. Ya Allah, seronoknya. Jadi Al-Falah boleh datang. Ikim kita dah buat rakaman awal. Tapi kalau dengar sekarang memang teruk sangatlah batuk yang tu. Kan? Jadi orang tengok live ni macam okey sikit. Dekat Ikim macam batuk teruk. Macam itulah, rupa-rupanya kita macam halimunan je dalam dunia sekarang ni. Asal saja masing-masing dapat manfaat. Baik, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sikap pertengahan membawa keselamatan daripada kebinasaan. Pertengahan adalah wasatiyah. Kita biasa dengar sebelum-sebelum ni kan, disebutkan wasatiyah, pertengahan, kesederhanaan. Jadi Dr. Aida Al-Qarni merakamkan kesempurnaan kebahagiaan itu terdapat dalam tiga perkara. Kesempurnaan kebahagiaan terdapat dalam tiga perkara. Bab 243. Pertama, kebersahajaan dalam marah. Marah maknanya disuruh sederhana. Oh sederhana ya Ustazah, tak boleh buang terus. Nanti khulasah dia ada di sini sahabat-sahabat. Jadi kebersahajaan, bahasa ini menunjukkan kita jangan melampau sangat dalam marah dan jangan baik sangat tanpa tak ada marah. Tanpa marah.
Okeylah sayang, buat je mak suka kamu buat macam tu. Ada mak-mak macam tu. Sahabat-sahabat ustaz-ustaz aja jangan marah ustazah. Jadi anak saya tak solat pun mak suka je kamu tak solat. Esok solat ya. Ha, tu dah macam Cik Yah official pula dah kan. Ketak gigi je subhanallah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah dalam marah. Kebersahajaan dalam syahwat. Syahwat yang macam mana? Minta maaf sebut. Kita orang Melayu ni bila sebut perkataan syahwat, ya ustazah yang gitu-gitu tu kan. Tak, dia sebenarnya merujuk kepada nafsu kita. Apa saja yang dicintai oleh nafsu, jangan melampau-lampau sahabat. Yang ketiga, kebersahajaan dalam ilmu. Subhanallah. So ilmu ni juga kita tak boleh melampau-lampau. Khawatir kita menjadi manusia yang taksub. Subhanallah. Jadi apa yang kita nak letak dalam ketiga-tiga perkara yang insya-Allah menjadi punca bahagia kita, kita nak jadi orang yang serba sederhana. Kerana itulah tajuk ini membawa keselamatan daripada kebinasaan. Maksud marah yang melampau, dia takkan selamat. Dia lebih mudah kepada kebinasaan. Kemudian syahwat yang melampau, dia takkan hidup dunia selamat, akhirat selamat, takkan mungkin. Dia lebih dekat kepada kebinasaan. Ilmu, kalau melampau juga sahabat-sahabat dirahmati Allah, susah untuk selamat. Ustazah, saya ada seorang kawan, dulu-dulu-dulu masa saya tak hadir majlis-majlis ilmu ni, dia yang bawa saya ke sana sini majlis ilmu. Saya tumpang kereta dia, dia kenalkan saya dengan ustaz tu, ustaz ni. Sekarang bila saya ajak dia tu, dia tak nak dah ustazah. Dia kata, kau pergilah, aku dah lama dah ustaz tu semua, aku dah hujung kaki semua, aku dah hafal dah apa dia nak cakap. Utera. Jadi dia sampai ke makam level solat tu pun niat saja dah. Tak payah dah untuk kita tonggang-tonggik sebagainya. Ada sahabat-sahabat, kita boleh nak join majlis ilmu, geng-geng kita-kita je. Hak lain-lain ni tak payah join, kau makam yang baru nak start. Aku makam pakai niat je dah. Sahabat-sahabat, ini berlaku kan? Kalau kita jumpa kawan-kawan macam ni, tolong sadaqallahul azim teruslah. Kan putuskan. Kenapa kita tak boleh mendekat dengan orang macam ni? Sebab Nabi SAW yang pesan untuk kita berkawan dengan orang-orang soleh. Pembuktian soleh itu mesti dengan amal. Mana mungkin kita nak buktikan kesolehan kita ni hanya dengan ambil bau je, kata P. Ramlee. Kau lapar, ambil bau je. Okey dah, tutup balik, dah siap, dah makan. Mana kenyang? Memang tak kenyang lah sebab ambil bau saja. So kalau ambil niat sahaja, dapat tak kita pahala tersebut? Macam orang ikut ustazah pergi umrah. Ustazah dekat Mekah sekarang tengah sibuk construction, dahsyatkan, abuk-abuk. Saya tak boleh. Doktor tak bagi. Bayar duit mahal-mahal ni, saya nak duduk dekat hotel paling dekat kat Madinah, dah khalas. Lepas tu saya nak ulang alik Masjid Quba. Sekali ziarah 2 rakaat solat di dalamnya dengan berwuduk di hotel, saya dapat pahala sekali umrah. Silakan akak babai duduk kat sini, saya nak bawa jemaah satu bas pergi kat Mekah. Ini kadang-kadang ilmu terlebih melampau-lampau sahabat-sahabat. Buat pandai sendiri. Jadi dia akan dekat kepada kebinasaan. Semoga bukan kita. Sebab itu pentingnya Allah paksa dan wajibkan kita dalam 17 rakaat setiap hari 24 jam dalam Fatihah ada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Dan kita berimamkan mazhab Syafi'i rahimahullah yang meletakkan kepada kita subuh bacalah doa kunut. Memang tak batal kalau kita tak baca doa kunut tu, tapi di dalamnya ada Allahumma hdini fi man hadait. Ya Rab, ya Allah, berikan aku hidayah seperti mana orang-orang lain yang engkau beri hidayah. Kita ada bacaan duduk antara 2 sujud, 8 doa yang ringkas tapi padat. Antara satunya ada wahdini. Ma makna? Wahai Allah, tunjukkan aku. Jadi kita nak berguru, minta guru yang Allah datangkan dengan hidayah. Kita sendiri nak duduk di kerusi mana di Masjid Al-Falah ni? Dengan hidayah. Bukan dengan sombong tu, yang barisan sana tu memang dari tahun 80-an join ni. Contoh. Yang belah sini, yang 2022 ni, orang Subang ni banyak ustazah. Covid-Covid ni baru sedar. Baru nak hadir majlis ilmu. Contoh. Lepas tu yang seat-seat kosong ni, ni level makam niat macam tadi tu ustazah. Sebab dia dah lama dah datang sebelum Covid. Jadi lepas Covid tu duduk pakai niat. Bismillah, aku nak pergi majlis ilmu. Tapi buat kerja-kerja lain juga. Masya Allah, tabarakallah. Kesian. Sebab dah kita dah boleh imarahkan masjid ni macam-macam pula. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak bercakap dengan orang yang berhalangan. Kita ada orang tua di rumah, ada anak kecil di rumah, kita tak bercakap tentang orang yang berhalangan. Tetapi di mana rasa hati kita yang Allah nilai? Seorang sahabat Nabi yang rumahnya
jauh dengan masjid, lalu mengadu kepada Rasulullah, ada rezeki lebih ni, mampu dah nak beli tanah, nak bina rumah dekat dengan masjid Nabi, dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, biar pilah, gunakan rezeki tu ke lain. Mu biar pi duduk dekat tempat jauh tu pasal apa? Sebab kamu dah biasa dah duduk jauh sampai je kat masjid. Nabi kenal siapa mad'unya. Orang macam ni duduk jauh pun sampai ke masjid. Dan beruntungnya kamu, ya Allah, meremang bulu roma nak sebut sahabat. Beruntungnya kamu, setiap langkah kakimu tu dikira untuk sampai ke masjid. Tapi memang ada orang, kalau tak dekat dengan masjid, tak datang. Subhanallah, orang macam ni istiqamah sampai ke akhir hayat, lebih-lebih lagi didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dulu-dulu elok dah datang, sahabat-sahabat. Setiap langkah kaki kita, singgah pula isi minyak. Kan modal yang kita keluarkan untuk isi minyak kereta, pusingan tayar kita berapa kilometer sampai, semua tu dihitung oleh Allah. Sebab tu yang paling tinggi mujahadahnya, ini yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah. Memang yang secara online dapat, saya raikan. Kuliah La Tahzan pernah mencecah sampai sekali live 3,000 orang menonton. Jadi saya kata hebatnya luar negara datang join, sebab mereka memang tak boleh menghadirkan diri. Jadi kita tak katalah yang online tak bagus, yang hadir saja bagus, sahabat-sahabat. Hadir bagus, pakat baju aku paling mahal dalam ni. Orang lain tak pakai baju mahal macam aku pun tak jadi pahala juga, tak jadi ibadah juga, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, itu bererti bahawa diperlukan sikap bersahaja agar kekuatan syahwat tidak semakin bertambah, yang akan mendorongnya ke wilayah murahan. Maksud dengan syahwat, menjadi manusia yang sudah hilang malunya. Apa syahwat nafsu? Sebab kerana nak orang kata kita cantik, tak acilah kalau aku pergi masjid Al-Falah setakat 50 orang je tahu aku pakai baju mahal hari ni. Cuba jap lagi kita TikTokkan baju baru kita ni, joget-joget sikit, mungkin 500 ribu orang yang like ni. Kan sahabat-sahabat, nafsu kalau kita datang dalam 50 orang, kurang-kurang 5 orang mesti puji. Kak Wah pun letih tadi sampai daripada kat kereta, dia ikut saya. Kak Wah cantiknya tudung, dah macam 20 tahun lebih muda. Sebab dia pakai warna putri Islam masa zaman saya sekolah dulu kan. Teringat sahabat-sahabat, comel lah Kak Wah, serius. Sebab baju putih, tudung pink macam zaman putri Islam dulu-dulu. Ustazah ni ada je, tak sungguh. Lepas tu datang dua orang lagi sahabat. Kak Wah nampak sweet lah pakai. Kurang-kurang 5 orang daripada 50 orang sahabat. Ni Ustazah dah cakap ni, jaga mesti ramai tengok tudung Kak Wah. Betul juga kan lah Wah. Masya Allah, Kak Wah kata ni baru 50 orang. Kalau aku Facebook live kan ni, tunjuk-tunjuk pula tudung kan, mau 500 orang yang like ni nanti. Masya Allah, ni semua syahwat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita akan mudah terjebak kepada suasana murahan. Dia hancur dengan sendirinya. Lebih-lebih lagi orang perempuan. Apa ujian yang paling besar bagi wanita? Ustazah Zai selalu cakap di mana-mana, ujian yang besar bagi seorang perempuan adalah pujian. Tolong akui sahabat, kita kalau dipuji, ya Allah, kembang tak kempis-kempis. Tak reti nak kempis sahabat-sahabat dirahmati Allah. Cuba bagi tahu dengan suami kan, ada beberapa orang yang suaminya ada kat sini. Bang, saya bukan minta apa-apa pun, cubalah cakap terima kasih sikit bila saya masak tu. Ini tak kilang gula tutup ke? Besok kilang garam tumpah ke? Tu je lah Ustazah, tak ada benda lain. Kalau dia terima kasih padahal tak sedap, tapi sedapnya ibu masak hari ni, kan macam tu. Kita pun jadi macam ikhlas ke tak ikhlas ni. Sebab bila dipuji, sahabat-sahabat dirahmati Allah, berhati-hati dengan hati wanita. Kita zaman media sosial, kalau Ustazah Zai tak share program-program dia di media sosial, macam mana kita nak dapat crowd yang ramai? Macam mana Ustazah nak bagi tahu saya tengah bantu dana pembinaan masjid sekian-sekian? Dengan share di media sosial, kita kena mulakan tunjuk. Lah Ustazah, terima kasih sebab Ustazah lah saya nak buat Rehlah Utara ni sahabat. Antara yang akan kami ziarahi adalah Masjid Tajuddin di Kuala Ruman. Kenapa? Dulu-dulu, hampir 10 tahun dulu, saya ada kuliah bulanan di Kedah. Situ tempat masjid yang saya pergi. Minta maaf sebut, bila naik tangga dia tu pun macam, ya Allah bang, pegang bang, pegang, takut. Goyang tangga dia sahabat dirahmati Allah. Tapi makcik-makcik naik turun tangga tu macam laju je kan. Kita ni naik tangga tu memang goyang-goyang.
Jadi balik KL bercerita kat orang ni, tangga yang saya ni, saya bawa pula jemaah umrah daripada kalangan Siak, Bilal Masjid dekat situ, sahabat-sahabat umrah tajaan. Jadi mereka bercerita keadaan masjid mereka yang aktif tapi dana tak mencukupi. Hari ni alhamdulillah berupa masjid yang sangat cantik dah, dengan infak daripada orang ramai. Dan kita gunakan duit hasil tabung sehari RM1 tu, saya tak boleh lupa ketika itu RM50,000 segedebuk lah kita pump macam tu, mereka terus buat renovation. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu baru duit daripada tabung. Belum yang bila Ustazah share gambar-gambar tu, Ustazah saya nak niat untuk arwah mak bapak saya, individu pula. Kan, jadi maknanya kita sebarkan, jadilah masjid tu sekarang alhamdulillah antara masjid yang cantik dalam kampung lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Subhanallah. Jadi saya seronok untuk bawa satu bas orang KL, walaupun bukan penyumbang yang dulu tu, tapi mereka mungkin boleh ambil gambar cerita, inilah nama masjid yang kami dulu duduk sumbang tu. Bukan untuk berbangga, tapi nak bercerita sahabat-sahabat, kita tak mampu membina syurga Allah tanpa jamaah bersatu hati. Kalau Ustazah Zai seorang, mungkin RM50 setiap bulan bolehlah masuk dekat akaun masjid tersebut. Tapi dengan suasana jamaah. So bila orang puji, nanti satu bas nak datang ni, Ustazah cantiknya ni semua atas usaha Ustazah. Macam mana nak jaga hati? Bukan sebab usaha Ustazah. Kalau Ustazah mengusahakan keluar dekat Facebook, sahabat-sahabat, tak ada orang pun yang Allah gerakkan hati untuk infak, maka kekallah tangga yang bergoyang tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bukankah hasil apa sahaja yang kita usahakan ini semua atas izinnya Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi jangan pernah takut kita dipilih Allah untuk hidup pada zaman yang semua dikongsikan di media sosial. Tapi berhati-hati dengan hati. Saya kerap ulang perkara ini, okay? Atau agar kekuatan marah tidak semakin bertambah yang akan mendorongnya ke wilayah tanpa dikawal. Marah tanpa kawalan dan akhirnya dia akan hancur. Jadi sahabat, ingat tak satu ketika di Masjid Al-Falah, saya pernah bawa tajuk daripada buku kecil tulisan Ustaz Fahrul Muhammad Joy, 10 Cara Mengawal Marah. Masa tu sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada orang follow saya dekat kereta. Ustazah, bestnya tajuk hari ni, kena sangat dengan saya. Kena dengan saya, kenapa? Saya memang baran tak tahu lah Ustazah. Kan lagi-lagi saya dah menopause ni Ustazah, saya nak marah je. Akak ni sopan je dia cakap dengan Ustazah kan. Jadi terima kasih Ustazah tolong bacakan 10 perkara tu. Subhanallah sahabat-sahabat, tapi saya tak ingatlah kakak tu yang mana, cuma saya ingat di sini. Sebab tadi saya kena tajuk ni, nak bacakanlah 10 perkara. Bila saya tengok nota, Al-Falah. Oh, dah baca dah dekat Al-Falah ni. Jadi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya tak ingat yang mana kakak tu. Jadi bila saya tanya nanti, kalaulah saya jumpa dia kan, kalau saya tanya, kak macam mana 10 tu dah buat ke belum? Kan, kita belajar macam-macam sahabat. Tapi buatnya entah iya entah tidak. Ya Rab, malunya kita dengan Allah. Pagi-pagi hari ini saya dah buka surah Al-Kahfi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, berkebetulan handphone saya bunyi. Dah elok-elok bunyi, ambil lah catat satu status. Kan? Ya Allah, sahabat-sahabat sempena hari Jumaat ni, tolonglah datangkan rasa bersalah di hatinya. Kalau dia sempat baca segala yang ada di dalam handphone, tetapi belum sempat membaca Al-Kahfi yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ada orang screenshot hantar kat saya, Ustazah, ini rasa betul-betul sentap sampai tertiarap. Saya kata, tertiarap ke sekarang? Bangkit, bangkit, bangkit. Sebab betul sahabat, kita beralasan macam-macam. Tak sempat Ustazah baca Al-Kahfi, tapi lepas bulat hijau WhatsApp tu, F biru pula tu kan, kita pergi dekat IG empat segi yang bulat tu pula, pergi kat TikTok pula, pergi kat Twitter pula, macam-macam. Akhirnya, ya Allah, 2 jam dah. 2 jam dah aku main handphone ni. Sebenarnya baca Al-Kahfi, paling lama pun bagi orang yang tidak begitu fasih, tak sampai pun 1 jam, sahabat-sahabat. Tak sampai 1 jam. Kenapa kita susah sangat nak mendidik nafsu kita? Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya balik daripada Mekah, saya menyusun pertemuan demi pertemuan sahabat-sahabat Latahzan seluruh Malaysia. 17 Mei saya landing di KLIA, 22 Mei saya bertemu sahabat Latahzan di utara. Saya bawa satu qasidah yang dikarang dengan bunyi Hamku Bulana.
sahabat-sahabat. Tapi saya pindahkan dia kepada bunyi lirik la tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah. Kenapa terasa dekat dengan Rasulullah sejak menziarahi makam Nabi di Madinah? Tetapi sahabat, semua lirik lagu yang panjang tu rasa macam meremang-remang bulu roma. Ya Allah, apa yang aku dah hadiahkan kepada Rasulullah kekasih agungmu? Berselawat tak lisan aku saban hari, ya Allah. Berulang alik menziarahi makam Nabi, duduk di dalam masjid Nabi, tapi ada tak lahir rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah yang mana sahabat-sahabat yang sangat mengawal emosinya untuk tidak marah? Diulang 3 kali dalam satu hadis, la taghdab. Apa maksud ni? Jangan marah. Subhanallah, sebab orang yang marah ni adalah tanda orang yang tidak mampu untuk mengawal emosi dia sendiri. Dan percayalah wahai kaki-kaki pemarah-pemarah, sahabat-sahabat, kebanyakan orang pemarah ni dia akan stres dengan dirinya sendiri. Sebab sebenarnya dia tak nak marah konon. Tapi sahabat-sahabat, sikap tu membawa dia akan stres dengan diri dia sendiri. Kadang-kadang orang datang mengadu, "Ustazah, dah tua-tua ni rasa macam nak tinggal aja Ustazah." Kenapa? Jangan cik, jangan tinggal. Kalau 50 tahun wedding anniversary boleh bertahan, kenapa cik rasa boleh hidup 50 tahun lagi dengan dia? Taklah mungkin Ustazah dah tua, kerepot dah masing-masing, kencing manis, darah tinggi semua. 5 tahun pun belum tentu, dia kata. Tolong sabar untuk 5 tahun lagi. Saya nak belajar dengan acik macam mana acik boleh sambut wedding anniversary ke-50. Saya baru kemarin sahabat wedding anniversary ke-20. Jadi bila saya masuk dekat dalam Facebook tu, ada ibu-ibu kita lah, "Alhamdulillah Ustazah, tahniah, acik dah wedding anniversary ke-50 gitu. 50. Ya Allah, kalaulah suami dia perangai macam ni macam ni. Tabik spring macam mana boleh bertahan 50 tahun? Orang Al-Falah faham ke tabik spring tu apa? Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu bila orang muda datang dengar nasihat, "Ustazah, boleh tak saya nak tukar suami lain?" Eh, sedap-sedap je dia cakap. Mana boleh nak tukar suami lain suka-suka? Kenapa? Panah baran sangatlah Ustazah. Kan, anak siapa yang panah baran tu? Ustazah tanya kat dia. Anak bapak dia lah Ustazah, sama. Bapak dengan anak perangai sama. Astaghfirullahalazim. Kamu pernah sembang tak dengan mak mertua kamu? Sembang apa Ustazah? Cuba tanya dengan mak mertua kamu, macam mana sampai hari ni boleh bertahan dengan bapak yang macam tu? Cuba belajar sikit. Ustazah tak pernah terfikir pula. Mak saya tu macam malaikat. Diam je kalau bapak saya marah. Apa bezanya dengan kamu? Saya tak boleh lah Ustazah nak diam-diam macam tu. Saya kena menjawab juga. Jadi sahabat-sahabat, memang takkan sampailah kepada wedding anniversary ke-50. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi jawapan tu ada pada kita sendiri sebenarnya, kerana tidak dikawal. So bila Nabi SAW memberikan contoh terbaik, tapi bila Nabi marah sahabat-sahabat terhadap musuh-musuh yang menghalang kerja-kerja dakwahnya. Hatta Nabi marah untuk apa? Untuk hak Allah dicabuli. Kalau orang melawan haknya Allah, Nabi akan angkat senjata. Nabi akan menggunakan lisannya yang mulia. Betapa tegasnya Rasulullah SAW. Sebab itu di pertengahan. Tak boleh kita gunakan marah, sahabat-sahabat dirahmati. Tak boleh, Nabi langsung tak pernah marah. Itu orang tak habis baca sirah. Okay, kalau Nabi dah marah, sahabat-sahabat, kerana hak Allah dicabuli. Kalau kita marah sebab apa? Hak kita dicabuli. Siapa kacau kereta papa ni? Oh, kan kita pula, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita tak kisah pun kalau anak kita tak menjaga hak hubungan dengan Allah. Tapi beli kereta baru, siapa yang main hujung handle basikal kena dekat kereta papa cala, memang habis bercala kepala dia. Sanggup seorang bapa? Astagfirullahalazim, takut kita dengar. Seorang isteri ni kisah benar. "Ustazah, Ustazah, tolong doakan saya, kerja saya settle petang ni." "Kenapakah?" "Saya terpakai kereta suami saya." "Dah terpakai? Okeylah dah kereta suami, kenapa?" "Dia dah pesan Ustazah jangan kacau kereta dia." "Lepas tu saya langgar tembok pula, aduh Ustazah," kan. Dia pergi jumpa bengkel kereta yang dia sanggup bayar 3-4 kali ganda, tak apa asalkan petang ni siap, sebab suami dia nak balik outstation petang ni. Dan berhari-hari suami dia tak ada, tiba-tiba kereta dia buat hal. Hari tu pagi terpaksa dia guna kereta suami dia. Punya takut seorang isteri, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ya Rab. Dalam bab marah ni saya terkesan sangat dengan kisah Qais Al-Asim. Subhanallah, Qais bin Asim ni sahabat-sahabat, seorang bos. Seorang bos lah kita nak kata. Marah ni dia datang daripada mana?
Logiknya anak marah ayah ke ayah marah anak? Ayah marah anak kerana ayah ada kuasa berbanding anak. Bos marah ke pekerja yang marah bos? Mungkin ada pekerja marah bos tapi berani nyuruk-nyuruk belakang tabir, bolehlah marah. Tapi bos biasa je marah depan-depan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Qais bin Asim, Masya Allah seorang bos. Ada seorang hamba, dulu-dulu konsep hamba sahaya kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia datang dengan pemanggang api yang di dalamnya ada daging panggang. Nak hidang kepada Qais al-Asim, Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah terkena kepada badan si anak. Lalu menggelupur panas kesakitan, anak tu meninggal dunia. Subhanallah, hamba itu tadi dengan wajah pucat ketakutan. Seorang bos sepatutnya yang berkuasa bila nampak hamba takut pucat, dia tahu itu bukan sengaja. Tak sengaja. Dan dia nampak sahabat-sahabat itu bukan kehendak Qais. Tapi peristiwa itu berlaku kehendak Allah. Jadi dia tak pandang hinanya Qais seorang hamba. Yang dia pandang adalah kekuasaan Allah. Besarnya Allah, besarnya Allah. Jadi ada seorang hamba Allah, Ahnaf bin Qais, bila ditanya kenapa engkau menjadi manusia yang sangat penyabar, aku belajar daripada akhlaknya Qais bin Asim. Masya Allah, anaknya mati daripada peristiwa itu. Tapi bukan saja aku memaafkan engkau, wahai hamba, dan hari ini aku merdekakan engkau. Kenapa dia merdekakan hamba? Sebab dia tahu dia tak sengaja, wajah pucatnya dalam ketakutan. Kalau aku maafkan dia, kalau aku bebaskan dia, aku dapat dua pahala berganda. Pertama, sabar dengan takdir yang Allah berikan kepada aku, sahabat. Sebab bukan kehendak si hamba berlaku perkara tersebut. Tapi Allah sedang menurunkan takdirnya. Bukankah aku beriman kepada qada dan qadar? Hilang anak tak apa? Hilang pekerja yang bagus. Dimerdekakan seorang hamba, bayangkan pahala besar seorang tuan memerdekakan seorang hamba dalam situasi dia sedang bersedih. Maka seluruh penduduk saat itu nak dibayar dengan apa kesabaran Qais al-Asim. Subhanallah, kita bila baca cerita macam tu, Tuhan aku faham. Memang nak ikutkan aku nak marah ni dengan benda yang berlaku. Tapi bukan dia sengaja, bukan dia plan nak jadi macam tu. Dan Allah telah menetapkan takdir. Kereta kita kemik pada hari itu, kita marah, makin stres kita sahabat-sahabat. Isteri kena marah, anak-anak kena marah, duit habis. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila takdir Allah nak berlaku begitu, sebenarnya Allah sedang test keimanan kita kepada Allah. Jadi level macam ni kita nak dapat, bukan datang majlis ilmu sebulan sekali sahabat. Bukan datang majlis ilmu seminggu sekali. Dan kita datang majlis ilmu tiap-tiap hari Isnin hingga Jumaat pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi kita tidak praktik macam mana nak kawal marah aku ni ya Allah dengan kita memandang cerita-cerita macam tu. So jawapannya apa? Merasa malu dengan Allah. Allah yang bagi kamu title berada di atas seorang bos berbanding hamba tadi. Allah yang pilih umur kamu panjang lalu berhak kamu menjadi ayah dan Allah beri kamu zuriat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, semua itu adalah situasi yang patut disyukuri. Tapi dengan nikmat yang Allah beri, kamu menjadi manusia yang menuhankan dirimu sendiri. Sombong dan ego kamu kepada orang yang kamu takluk di bawahanmu. Masya Allah, tabarakallah, Allah tidak akan angkat darjah kita, darjat kita, dan Allah takkan muliakan kita. Tapi orang seperti Qasim, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah, Qais bin Al-Asim, apa yang berlaku kepada dia, Allah makin angkat, makin angkat, makin angkat darjatnya. Allahu Akbar. Jadi Ustazah Zai, setiap kali ulang cerita itu rasa macam aku jauh lagi daripada itu, ya Allah. Maka dia dijamin syurga oleh Allah. Kita ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah, belajar macam-macam, dekat tak dengan syurga? Kalau sikit-sikit hak kita dicabuli, kita rasa nak marah, nak marah, nak marah. Sama je. Suami izin hadir majlis ilmu selalu. Tapi ayah pun tak faham lah mak kamu tu. Ustaz dah beratus-ratus orang ustaz dah. Kitab dah berpuluh-puluh kitab dah. Tapi kalau bab naik antu tu sama je. Contoh macam tu lah, bukan orang Al-Falah, tempat lain. Jadi subhanallah sahabat-sahabat, Nabi SAW bersabda, wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahan. So kita nak buat apa sahaja, tolonglah bersederhana.
Jangan melampau-lampau. Bab yang semalam kami habiskan tajuk berbagai bakti yang menyeru anda untuk bersikap optimis. Okey, saya tengok ramai orang respon sahabat-sahabat bila ustazah bagi contoh. Contohlah depan ustazah ada mark. Mark free je dapat daripada mana entah kan, tapi ustazah bagi contoh macam ni. Bayangkan sebelum saya pergi umrah, tanggal bila 19 April saya pergi umrah hari tu, 16 April tu usia saya bertambah. Hari jadi saya lah, mudah nak ceritanya. Lepas tu kita sibuk dengan urusan umrah sahabat-sahabat. Tak ingat dah siapa yang ting-tong hantar hadiah sekian-sekian. Contoh kalau pada hari itu saya dapat hadiah mak saja 5 biji mak. Buka-buka 5 biji mak. Kan ustazah kata mak ni bukan calang-calang ni. Ni yang ustazah tunjuk ni memang mak free lah ustazah cakap. Tapi yang dapat hadiah tu contoh satu mak ni harga RM500. Wui mak jenis apa tu ustazah RM500 contoh. Sahabat itu nikmat, hadiah yang kita dapat ni nikmat. Ustazah himpun 5 jenis mak. Satu harganya RM500. Sedangkan saya tak pakai kelima-limanya. Sekali minum kita pakai satu mak ke kita rangkumkan ke 5 mak. Kan kita minum sekali. Oh biar betul ni almengongi ke apa orang kata kan. Jadi sahabat kita guna satu je. Cukup ada satu yang mahal. Jadi saya cerita. Kalau kita pandai menggunakan nikmat. Tak malu untuk saya. Siapa ya yang bagi saya sampai 5 benda sama. Harga sama ni. Macam mana ustazah tahu RM500 saja kot tak cabut harga bagi kat ustazah. Contoh sahabat-sahabat ni nak bagi syok je dan cerita je. Tapi nak ajak kita berfikir. Masya Allah sahabat, apa guna kita simpan dengan erti kata sentimental value tadi sedangkan kita sedang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sepatutnya kita rasa bersalah. Menyalahgunakan nikmat Allah. Kak, saya tahu dah yang warna kuning ni memang akak bagi. Saya dah ada warna pink, dah guna. Yang ni boleh tak kak saya nak jual dengan harga RM400? Sebab tu orang malih bagi hadiah kat Ustazah Zai, sahabat-sahabat. Kita susah-susah bagi kak dia nak jual harga RM400. Kak saya nak ajak kak berfikir macam ni. RM400 ni, kalau saya dapat duit nanti, saya boleh bayarkan seorang yuran anak tahfiz yang tertangguh. Saya ada banyak kawan-kawan yang, Zai tolong, ya Allah, hai. Daripada 30 orang budak, 8 orang tak settle yuran dah berbulan-bulan. Kami nak bagi berhenti pun, budak menghafal bagus. Kita dapat situasi macam tu. Berapa ustaz yuran dia? RM400 sebulan. Saya dah geram je kalau aku jual benda RM500 ni kat Facebook. RM400 aku boleh bayar yuran budak tahfiz orang. Itu perangai Ustazah Zai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Saya open je, saya minta maaf. Sebab saya penatlah nak kemas 5 mak, lepas tu nanti gilapkan dia, kan? Pandang, fuyo mahal ni. Apa yang saya dapat, sahabat? Tak dapat apa. Tapi kita cuba tarbiyah tanpa mengaibkan dia. Kalau saya jual ni, kak, dapat RM400. Tapi akak jangan kecil hati pula kalau saya masuk kat Facebook. Lelong-lelong RM400. Untuk apa? Akak dapat pahala, saya dapat pahala. Saya sayang apa yang akak bagi ni. Kak setakat simpan dekat rumah saya macam ni tak ada nilai apa-apa. Kalau budak tu dengan kita bayarkan RM400, dia dapat satu juzuk untuk satu bulan hafazan. Dia hidup untuk 50 tahun akan datang. Dia mengulang Quran yang dia hafal dengan hasil kita bayarkan yuran dia sebulan. Tak dikeluarkan dia daripada ma'ah tahfiz. Bayangkan kak, kita duduk dalam kubur dah jadi tanah. Tapi hari-hari kita tanya, barzah aku ni sejuk sebab apa ya Allah? Nur orang duk baca Quran tu sebab engkau lah pelangsungnya dulu. Ya Rab. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, cuba kita gunakan nikmat Allah ke arah begitu. Fikir akhirat kita. Tolong berhenti daripada kita memandang nikmat dengan memuja-muji. Akhirnya kita menjadi manusia yang kufur kepada Allah. Sebab kita tak biasa hidup dalam kesederhanaan. Okey, jadi tak salah kita sudah berada di atas, sahabat-sahabat, kita rendahkan diri sikit. Bukan untuk duduk tertanah, kata Buya Hamka, sudah tak boleh ditolong. Tapi duduk di peringkat pertengahan. Orang atas pun boleh seronok nak bergaul dengan kita, orang bawah pun. Sebab tu Islam ada konsep zakat, tak cukup semata-mata dengan zakat, ada bahagian infak. Yang mana ada wakaf, yang mana ada sedekah. Yang mana ada fidyah, semua ni Allah yang aturkan. Maka si miskin tak segan nak berkawan dengan si kaya. Si kaya tak sempat untuk membongkak. Sebab semua yang golongan abdu'afak, golongan-golongan lemah ni adalah sedara mara kita.
Dan kalau ada di kalangan mereka yang mati kebuluran, sahabat-sahabat, nanti bila Allah tanya, hang mati ni pasal apa? Pasal aku 3 hari tak makan, ya Allah. Tak ada orang tahu ke hang kebuluran ni? Ada, dah ketuk pintu rumah sebelah. Tapi dia tak layan pun. Dah angkat bendera putih pun tak layan. Contoh, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia mati kebuluran sedang kita sendawa kekenyangan ketika langkah kaki kita selangkah je nak masuk ke syurga Allah. Allah boleh tarik semula, sahabat-sahabat. Ini yang kita nak hidup sebagai orang beriman yang pandang semua orang adalah saudara-saudara kita. Subhanallah. Dan Islam tak memuliakan orang yang hidupnya suka meminta-minta. Biar kamu fakir, miskin bagaimanapun, kamu tak mulia di sisi Allah kalau hobi kamu hanya meminta-minta. Duduk kawasan USJ kot, masuk je kat Facebook, Masjid Al-Falah akan bagi tiap bulan beras 5 kampit, Ustazah. Tak payah kerja. Habis tu musihat-sihat, ulafiat, tak payah kerja. Tak payah jadi syok dah 2 tahun PKP orang hantar tiap-tiap bulan. Ini yang saya duduk dekat Mekah, saya baca satu artikel. Saya sangat seronok bila baca. Viral kan satu artikel tu, orang hantar surat ke PPZ mengatakan tolong batalkan nama dia sebagai asnaf. Ini terbaik, sahabat-sahabat. Sebab ramai dulu dia asnaf, sekarang bukan lagi asnaf. Tapi biar je rumah sewa dibayarkan oleh PPZ. Sedangkan dia dah mempunyai 5 biji rumah sewa sendiri. Ini berlaku. Kamu berani ke nak jawab di hadapan Allah? Ya Rab. Kesian, sebab dia dah menjadi pembayar zakat. Dia bukan lagi asnaf. Tak apalah Ustazah, rezeki jangan ditolak. Perkara macam tu berlaku depan mata saya. Biasa. Minta maaf sebut. Motor pun ada ni untuk anak bujang yang nak pergi universiti. Anak pertama hari tu dah dapat, habis belajar dah. Kan boleh lagi adik nombor 2 pakai. Minta lagi, isi lagi borang. Lepas tu motor abang hari tu mana? Abang kan dah mampu beli kereta kancil. Ada je tersadai kat bawah tu. Rezeki Ustazah takkan tolak, isi je lah borang. Anak nombor 2 boleh lagi dapat motor baru. Motor 4 tahun pakai di abang yang dah berjaya beli kereta kancil sebiji, dia biarkan jadi besi buruk kat bawah. Sahabat, berani kamu jawab di hadapan Allah. Semua ni akan jadi bahan bakar api neraka kerana kamu mengambil haknya orang lain. Salah PPZ lah, siapa suruh tak study dulu, siapa suruh tak check satu persatu. Orang ni anak dia dah besar, yang ni dah besar. Pegawai bertukar pegawai. Fail bertindih fail. Cuba jangan mudah-mudah menyalahkan orang kalau kamu tahu kamu buat salah dalam dirimu sendiri. Allahu Akbar. Jika 2 kekuatan itu dalam kebersahajaan dan dikendalikan oleh kekuatan ilmu, maka dia akan diarahkan ke jalan hidayah. Kenapa kena bersederhana? Supaya Allah tarik dan pimpin dia ke jalan-jalan hidayah. Baru fasa nuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan permudahkan kamu ke jalan yang mudah. Kita sahabat ada ilmu, kita rasa kita beriman kepada Allah, tapi kenapa macam susah kita nak buat baik, Ustazah? Ada je halangan. Tanya, bagaimana kita ikhlaskan hati kita untuk menjadi hamba-Nya Allah? Terkadang kita lupa kita hamba, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila kamu mengikhlaskan dirimu sebagai hamba kepada Allah, kan Allah jamin dah dalam Quran, kamu nak menuju jalan-jalan mudah, Allah akan tunjukkan jalan mudah. Dengan apa? Dengan hidayah. So hidayah ni sahabat, kita tak boleh beli kat pasar malam, dekat KLCC tak boleh beli. Kita kena minta dengan Allah seperti mana kita meminta rezeki. Ya Allah, ya Razzaq, tolong ya Allah, berikan aku limpahan rezeki yang barakah. Ya Allah, ya Hadi, Allah yang memberi petunjuk kepadaku, berikan petunjuk hidayah kepadaku. Bab rezeki kita cari bagai nak rak. Bab hidayah, tunggu saja. Hidayah sampai nanti, saya pakailah tudung. Memang takkan sampailah kalau kamu tak cari, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Begitu juga halnya dengan emosi apabila dibiarkan secara berlebihan tanpa dikendali. Pelakunya akan mudah memukul, bahkan sampai membunuh. Daripada mana datang membunuh, adik-beradik salah sikit, saling pukul memukul, sahabat-sahabat? Sebab panas baran. Sebab sifat yang suka marah. Masya Allah. Cuba tanya anak-anak yang emosinya tak stabil. Kerana hari-hari melihat ibunya dipukul. Hari-hari tengok ayah salah sikit, kucing pun dipukul. Allahu Akbar, pelik sungguh. Saya jaga anak orang, sahabat-sahabat, daripada usia 4 tahun. Rumah saya jadi Darul Fawwas. Karakter budak yang lahir daripada orang pemarah,
dengan orang yang lembut jiwanya, kita boleh baca. Boleh baca. Tak payah mak-mak bila balik, ni kamu belajar kat mana panas baran sangat ni? Ui, mak tak sedar. Bila dia marah anak tu, Masya Allah Tuhan. Kan? Dia kata, ustazah, anak saya ni bila kat rumah baik je. Bila pergi sekolah tak tahu jadi apa. Dia balik pukul berapa kak? Kita tutup pukul 6, maka ambil pukul 7. Syukurlah kita tak charge apa-apa pun. Kan pukul 7 tu budak dah keletihan dah. Dah diangkat, duduk di pembaringan. Oh, ustazah, asal saya ambil je dia tidur. Asal saya ambil je dia tu, memang dia baik. Faham tak sahabat-sahabat? Sebab dia tengah tidur. Cuba kalau dia dekat rumah kita tengah aktif, orang usik barang dia sikit, rasa nak pukul orang. Kenapa kamu ni suka sangat sepak orang? Bapak kita boleh je sepak kita, kenapa kita tak boleh sepak orang? Jawapan dia, sabar je lah. Kamu tahu tak dalam peti ais ustazah tu banyak sangat cilibu. Lama dah dia tak bekerja. Jangan macam tu. Kalau kamu rasa nak sepak orang, jangan sepak orang. Sepak tu dinding. Sakitlah kaki kita kalau kita sepak dinding. Tahu tak apa? Dinding tu tak akan mengadu kat mak ayah dia. Kamu sepak anak orang, dia akan mengadu kat mak ayah dia. Tapi sebab apa dia tak boleh fikir? Kerana itu hari-hari yang dipertuntunkan kepada dia. Kesian sahabat-sahabat. Kita kata kita tak ngajar anak kita pemarah. Tapi perbuatan kita tu ditiru oleh anak-anak kita. Subhanallah. Baik, sedangkan ketika marah itu dalam kebersahajaannya, maka yang akan muncul adalah kesabaran, keberanian dan hikmah. Anak-anak perlu diajar mempertahankan haknya. Jangan kalau kita tak ajar mempertahankan hak, kalau adik kena buli dengan kawan sekolah, jangan diam je. Nombor satu, kita kena mengadu dekat cikgu kita. Tapi abang tu kata kalau mengadu kat cikgu, nanti abang tu nak buat lebih teruk lagi. Tak apa. Kita ajar dia macam mana nak mempertahankan hak dia, kedudukan dia, sahabat-sahabat. Apa yang boleh, apa tak boleh. Lebih-lebih lagi anak perempuan. Cikgu usik bahagian mana? Jangan bagi pengasuh, atuk, abang, siapa sahaja usik bahagian. Tak boleh. Sebab itu adalah hal-hal peribadi kita. Kena mempertahankan. Jangan dibiarkan sahaja. Kenapa Islam mengajar anak 10 tahun dah tak boleh tidur, adik-beradik lelaki dan perempuan bercampur? Nanti mereka tak faham. Atuk kot, mama, takkanlah tak boleh malam-malam atuk kata atuk saja je. Kan ustazah terlibat dengan rancangan Dengar TV Al-Hijrah. Jatuh air mata bercucuran, sahabat-sahabat. Daripada usia 4 tahun menjadi mangsa bapanya sendiri sehingga mengandung 3 orang anak. Kenapa jadi macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Bila masa berlaku, mak seorang misi. Bila mak bekerja, nurse malam hari memang akan berlaku. Setiap jadual kerja mak malam, saat itulah berlaku. Mula-mula dia kata nak bawa pergi bilik air je. Nak angkat, bukakan seluar, nak pergi bilik air. Akhirnya sampai budak ni umur 15 tahun dah boleh mengandung 3 kali. Ya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita berhak marah. Walaupun itu bapa kita. Ibu kena alert perkara macam ni. Okey, sahabat-sahabat. Demikian juga halnya dengan kekuatan syahwat. Jika kekuatan itu melebihi batas kewajarannya, yang akan muncul adalah kefasikan dan kekejian. Kalau kita tidak bersederhana dalam hal syahwat, kita tidak mengawal syahwat, yang muncul hanyalah fasik. Rosak agama kamu dan kamu akan dilihat keji di sisi Allah dan Rasulullah. Sahabat-sahabat, itu yang akhirnya manusia sudah semakin hilang malunya. Sedangkan kata Nabi, al-haya'u minal iman. Malu itu separuh daripada iman. Hari ini orang sudah hilang malunya. Minta maaf sebut, tak malu saya sebut. Yang lebih melampau sebenarnya adalah orang perempuan. Yang sibuk mencari-cari orang lelaki, sahabat. Sebab itu dalam bab ini, Allah sebut az-zaniyatu, kalimah penzina wanita didahulukan daripada penzina lelaki. Orang kata, kenapa ayat Quran macam ni ustazah? Bukankah orang lelaki yang jahat suka rogol orang perempuan? Mengapa mereka terbuka syahwat demikian? Sebab wanita bukakan pintu untuk mereka. Jadi tolong ghaddul basar, tundukkan pandangan. Bukan perintah ini kepada lelaki saja, kepada orang perempuan juga. Allahu Akbar. Namun jika kekuatan itu tidak berdaya, maka muncullah sikap lemah dan lunak. Sedangkan ketika kekuatan itu berada dalam kebersahajaannya, maka akan muncul keterjagaan, kehormatan diri dan kepuasan. Semua wanita normal ada syahwat. Tetapi jangan melampau-lampau, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab akan tiba masanya diri kita sangat dihargai
diri kita hanya untuk suami yang sah, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang rahim kita hanya ditumpangkan benih yang halal. Kerana apa? Kerana kita mampu mengawal syahwat kita. Subhanallah. Sedangkan Nabi bersabda, alaikum hadiyan qasidan, berpeganglah kalian pada sikap pertengahan dengan segala hal. Maknanya, buatlah benda yang bersederhana, jangan melampau. Kita tutup dengan suratul Baqarah ayat 143. Katanya Allah dalam suratul Baqarah, surah yang kedua, pada ayat 143, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikian pula kami telah menjadikan kalian, wahai umat Muhammad, umat yang pertengahan. Kalau kita ikut cara hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhartakah? Kalau Nabi memilih untuk hidup sebagai orang berharta, Nabi orang pertama paling kaya di bumi Madinah. Nabi bukan orang fakir, bukan orang miskin. Allah tidak menghinakan Nabi macam tu. Tapi Nabi suka berkawan dengan orang-orang miskin kerana nilai syukur mereka lebih tinggi berbanding orang kaya. Jadi dapat hasil dibelanjakan, dapat hasil dimanfaatkan ke jalan Allah. Subhanallah. Maka Nabi saat hidupnya mulia, saat matinya mulia, siapa yang follow Nabi rapat-rapat pasti akan mulia. Itu yang saya tiru daripada hamkumbulana ya Rasulullah, hamkumbulana ya Habiballah. Panjang sangat kasidah tu, tapi saya pindahkan kepada la tahzan inna Allaha ma'ana, la tahzan inna Allaha ma'ana. Kita ambil sahabat-sahabat, sebab bila kita faham lirik-lirik yang macam ni, dia akan meruntun jiwa kita untuk dekat-dekat-dekat lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang beruang boleh ziarah Nabi saban tahun, tidak. Tapi orang yang cintanya kuat membaca sirah-sirah Nabi, kasidah-kasidah ni kita bukan ambil melodi dia saja, tapi apa yang dinukilkan oleh para masyayikh kita, subhanallah. Jadi moga-moga kita mendapat manfaat daripada pertemuan yang satu jam. Muslimin kita nak menuju masjid solat Jumaat. Kita sahabat-sahabat dirahmati Allah, moga-moga mengambil manfaat. Tidak mampu untuk disebar luaskan, cukuplah untuk kita mendidik hati kita, diri kita sendiri, bersederhana dalam semua keadaan. Boleh ya ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah, saya hanya pelantun pembaca kepada nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni. Jadi maafkan segala silap dan khilaf saya. Moga-moga Allah izinkan kita bertemu lagi. Dan rezekinya muslimin muslimat Al-Falah, buku saya yang terbaru ni baru sampai pada saya pukul 3 petang semalam. Tajuknya Fasabrun Jamil, mengapa mereka sekalikan dengan Alfiah Barkah, penulis daripada Indonesia, sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang menulis daripada jiwa setelah beliau menonton nasihat-nasihat Dr. Aida Al-Qarni dalam kitab La Tahzan. Jadi kalimah Fasabrun Jamil, jadikan itu satu azimat kita, sebab sabar yang indah adalah sabar yang paling dinanti oleh Allah. Apa dia tu Zazah? Ramai orang boleh sabar, tapi dulu akak tak sabar Ustazah. Sekarang ni dah macam-macam belajar, dah banyak tahun, dah makin tua akak sabar. Sebenarnya sabrun jamil, hentakkan pertama kita dapat ujian, saat itu kita sabar. Macam boleh ke? Okey ke? KO. Susah Ustazah, tengah mula-mula tu memanglah susah. Itulah sabrun jamil. Jadi sahabat, nasihatnya ada di dalam ni. Mudah-mudahan Allah redha pada kita. Ampun maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.